Ya, selamat berjumpa kembali dengan kami TVRI Sumatera Utara. Pemirsa yang kami sayangi dan kami cintai dimanapun berada, hari ini kita dalam satu bingkai, Markombur. Ini luar biasa, di dalam Markombur kita boleh bercerita, mari bercerita, cerita yang bermakna. Garis bawahi, cerita yang bermakna. Kita tidak menginginkan propaganda karena propaganda belum tentu dapat diterima seluruh masyarakat umumnya. Tentu tema kita hari ini adalah pentingnya disiplin bagi tenaga pendidik. Kenapa? Nanti kita tanyakan kepada ibu-ibu ada di sini hadir bersama kita nanti, pakar-pakarnya luar biasa. Tapi yang jelasnya jauh berjalan ke Padang Sidimpuan, belikan kami seekor burung gelati. Saya tidak sendirian, tapi ditemani oleh seorang perempuan. Sudahlah pandai berbicara, orangnya pun cantik. Siapa dia? Ajifa Zahriani. Silakan Jiji. Halo Bang Munir, apa kabar? Sehat. Sehat ya, pastinya harus sehat dan tetap semangat. Karena kita bisa bertemu dengan pemirsa hari ini. Betul. Di Maika, bukan di Markombur. Dan tadi sudah dispilkan oleh Bang Munir ya tentang topik kita hari ini. Betul. Pemirsa, terkait dengan pentingnya disiplin bagi tenaga pendidik ya Bang Munir. Iya. Nah, kalau ngomongin soal pendidikan, ini adalah hal yang esensial dalam membentuk generasi-generasi penerus bangsa untuk perkembangan moralnya, juga etikanya, dan pastinya ilmu pengetahuan yang memang harus dibentuk dari sejak dini sampai dengan dia berhasil menjadi seseorang yang bermakna pastinya untuk masa depannya. Nah, kalau ngomongin pendidikan juga, tidak hanya ada pelajar, tapi juga harus ada pendidik yang mendidik dan senantiasa untuk memberikan edukasi, memberikan contoh sebagai role model pastinya. Dan tadi ngomongin soal pentingnya disiplin nih bagi tenaga pendidik seperti apa, nanti kita akan bahas langsung. Tapi pemirsa di rumah, kita akan perkenalkan siapa yang sudah hadir di studio TVRI Sumatera Utara. Ada siapa Bang Munir? Iya, yang jelasnya sebelum kita memperkenalkan siapa tokoh-tokoh kita kepada pemirsa di rumah, kami juga mengajak dialog interaktif dalam telepon interaktif. Silakan hubungi kami ke 0811 6100386. Sekali lagi, 0811 6100386. Silakan, kami nantikan. Tentu sebagaimana janji saya tadi, akan saya perkenalkan. Karena kenapa? Kalau tidak berbicara, bicaralah pada pakarnya. Kalau tidak bertanya, bertanyalah pada pakarnya. Jangan bertanya kepada orang yang tidak paham. Kalau kita bertanya kepada yang tidak paham, ada judulnya gagal paham. Hari ini pakar-pakar kita hadir bersama kita, yaitu pertama ibunda kita, yaitu Ibu Dr. Tiurmaida Situmeang SPD MPD. Ini merupakan kepala SMP Negeri 15 Medan. Selamat datang Ibu. Selamat. Ini luar biasa Ibu, karena kenapa? Kalau pantun bilang, berti si batang berti, jangan cakep ditebang si batang jati. Kalau cakep ada Ibu kita pakai sokok putih, tak kalah cantik dengan Asanti ya kan. Ini luar biasa ini. Iya, kemudian hadir juga bersama kita, ini luar biasa, tokoh pendidikan. Udah itu pengamat pendidikan, juga akademisi. Ah, ini luar biasa, siapa dia? Ayahanda kami, Bapak Hasan Basri. Ini luar biasa, selamat sore Ayahanda. Ini luar biasa ini. Karena kenapa? Kalau kata orang gelati, si burung gelati, jangan tetap batang geragi. Kalau sudah Ayahanda kami pakai baju batik, tak kalah gantengnya dengan Thomas Georgi. Ini luar biasa ini. Memang harus diangkat, bahwa harus diangkat. Harus ya, tapi gak dijatuhin ya Bu. Enggak lah, jangan lah, itu tak boleh. Namanya orang tua kita harus kita santun. Nah, itu yang perlu. Budaya adat pun mengatakan begitu. Iya, harus santun. Nah, itu dia. Dan juga sebagai orang yang menjadi role model, tentu kita juga harus memberikan contoh yang baik kepada pemirsa di rumah ya Bu Munir ya, terkait dengan hal ini. Baiklah Bu Munir, tentu kita ajak pemirsa di rumah untuk dapat bergabung di telepon interaktif kita di 0811 6100386, 0811 6100386. Kami akan menunggu pertanyaan dari Anda. Tapi sebelum kita menunggu pemirsa, kayaknya kita duluan ya Bang Munir, membuka pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber yang kita sudah hadirkan di studio TVRI Sumatera Utara. Apalagi kalau nggak kita duluan, nanti pemirsa bingung apa nggak kutanya ini. Nah itu makanya Bang Munir. Baiklah, kita langsung saja kepada, saya mau tanya, karena sama perempuan ya, jadi talk heart to heart dulu ya. Iya. Mulai. Kau ket-ket kan gender. Salah gender, lagi. Gender. Salah lagi. Maksudnya kan sama-sama perempuan. Ini kan kita dua versus dua ya kan, pas ya kan.
ya kan? Iya enggak? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah Bang Munir ya. Jadi tidak gantung sendirian Anda. Ada saingan dari Pak Hasan di sini. Baik, kita langsung saja kepada pertanyaan yang pertama. Langsung saya tanyakan kepada Ibu terkait dengan penerapan Merdeka Belajar. Nah, apakah ini sudah diterapkan dengan sangat baik sehingga yang sebagai pendidik tentunya banyak sekali hal-hal yang memang dilakukan oleh seorang pendidik, terutama yang hari ini kita bahas terkait dengan disiplin. Seperti apa nih Bu penerapannya? Kalau menurut saya penerapan Merdeka Belajar itu belum ke semua lini sih. Nah, ini masih dalam taraf penjenjangan ya. Nah, sekarang ini ada yang sudah menjadi sekolah penggerak ya, yang menerapkan 100% kurikulum merdekanya, dan ada yang IKM, implementasi kurikulum merdeka. Jadi di dalam implementasi kurikulum merdeka itu, sekolah itu mandiri untuk mempelajari tentang kurikulum merdekanya. Nah, jadi kalau saya lihat sih kurikulum merdeka ini ya banyak bagusnya, ataupun sekolah, apalagi di dalam sekolah IKM itu. Jadi seorang guru dengan mandirinya mencari informasi-informasi tentang bagaimana kurikulum merdeka itu dan mengimplementasikannya di sekolah itu. Ini luar biasa. Artinya kenapa? Bagaimanapun namanya seorang guru, walaupun dia terapresiasi ataupun secara kultur dia harus tingkatkan disiplin, tapi tidak terlepas harus mengimprovisasikan dengan situasi lingkungan yang berkembang. Ini luar biasa ini. Iya, betul. Cuman ada yang hendak kutanya sebelum kau kejar Ibu nih. Iya, apa tuh Bang? Pak Hasan dari tadi selu aja, udah geram aja ini enggak jawab nih. Udah pengen jawab juga ya. Cuman kita tanya, kita todong aja. Artinya kenapa? Pak, ingin kutanya nih, Pak. Judulnya ini kan disiplin bagi tenaga pendidik. Sebagai pengamat pendidikan, tokoh pendidikan, akademi, sejauh mana saat ini tentang disiplinnya seorang pendidik bagi masyarakat sendiri, respon masyarakat kan banyak ini Pak. Kadang-kadang ada responnya positif dan negatif. Persentasinya kami tanya. Masih ada pro kontra ya. Iya, pro kontranya. Seperti apa nih Pak Ahsan? Ya, terima kasih. Memang pertanyaannya singkat. Jawabannya ini yang panjang. Kalau saya lihat dari segi perspektif disiplin ini kan bisa kita beri indikatornya Indikator pertama dari segi waktu. Dari sisi waktu, rata-rata guru sekarang saya lihat lebih disiplin hadir ke sekolah. Itu pasti. Kenapa? Karena sudah ada sistem informasi yang digital. Mereka harus selfie dulu di lokasi yang terverifikasi. Ya, jadi dia harus hadir dan dia harus meng-selfie dirinya, menyatakan kehadirannya. Dari segi waktu, dari segi volume pekerjaan berdasarkan durasi waktu juga dia sudah makin disiplin, makin banyak waktunya di sekolah. Dari pukul 7.45 sampai pukul 15 ya. Teori ya, itu kehadirannya diukur. Tapi persoalannya disiplin kehadiran ke sekolah kan harus diikuti dengan disiplin guru. Ini kan yang paling penting di depan kelas, Raya. Betul. Depan kelas. Nah, inilah perlunya kesadaran. Disiplin itu dibangun di atas kesadaran. Kalau tidak ada kesadaran, bagaimanapun regulasi itu diakal-akali. Ya. Nah, jadi kesadaran inilah optimalisasi atau semacam optimal diri si guru itu untuk membangun disiplinnya. Disiplin ini juga bisa dibiasakan sebenarnya, dibiasakan oleh pimpinan sekolah kalau dia guru formal, guru di kelas ya. Jadi guru di kelas contohnya adalah kepala sekolah di sekolah. Iya kan? Kepala sekolahnya datang tepat waktu, gurunya kan merasa kalau terlambat gimana ya, cuma senyum aja pun kepala sekolah udah segan ya kan, udah merasa ditegur dia. Itu satu dari segi disiplin waktu. Yang kedua, guru bisa diukur dari tata tertib yang lain. Misalnya guru itu masuk ke kelas tepat waktu, apakah dia sudah mempersiapkan dirinya, berinteraksi dengan peserta didiknya dengan kreativitas tinggi ya, dengan inovasi baru.
itu diukur juga, itu juga disiplin. Kalau guru masuk ke kelas, terus pertanyaannya dan pembuka pembelajarannya itu saja, macamnya nggak menarik, nggak disiplin nih gurunya. Guru itu harus berinovasi setiap waktu, sehingga disiplin itu diiringi dengan kreativitas. Itu dari sisi disiplin yang administratif, guru juga dituntut. Kalau dia disuruh mengisi platform Merdeka Belajar, dia isinya lah itu, ya kan? Sehingga dia betul-betul terukur dari segi disiplinnya. Disiplin ini sebenarnya ada tata tertib yang dibuatkan oleh Menteri. Menteri Pendidikan mengeluarkan itu. Datang berapa menit sebelum masuk kelas, ada itu diatur. Sudah itu kalau di dalam kelas dia mulai itu seperti apa, administrasi kelasnya seperti apa. Nah itulah yang diukur oleh pimpinan sekolahnya. Nah, jadi itu namanya nanti ada dibuatlah DP3 dulu namanya, daftar penilaian dari pekerjaan si pegawai tadi, si guru ini. Itulah menurut saya, pandangan saya, guru semakin waktu, kalau dari segi regulasinya, mestinya dia semakin disiplin. Ya, fakta di lapangan, itu survei membuktikan, pas sekolah pasti lebih tahu itu. Ini luar biasa, ini artinya pandi juga Pak Hasan, bukan apa-apa, buangnya. Kepala sekolah aja yang lebih tahu. Iya, karena dia yang di depan oleh guru-gurunya tuh ya, mengawasi guru-gurunya. Nah, lantas kita tanyakan juga, kira-kira gimana nih implementasinya Bu di sekolah? Apakah demikian? Iya, benar yang dikatakan oleh Pak Hasan tadi, bahwa memang yang memberikan contoh pertama itu adalah kepala sekolah. Okay. Ya. Nah, saya sebagai kepala sekolah sudah memang saya lakukan seperti itu. Saya berusaha ya, contohnya untuk datang setiap hari itu saya berusaha untuk datang lebih dulu. Nah, dan budaya di sekolah kami terutama yaitu ada spasal. Nah, senyum, sapa, dan salam. Nah, jadi setiap warga sekolah yang masuk ke dalam lingkungan sekolah itu bersalaman gitu, supaya bisa menyatu. Nah, supaya bisa menyatu dirinya dengan sekolah itu gitu Pak. Ini luar biasa, artinya kenapa? Untuk menyatukan sesuatu itu tidak hanya sekedar bicara, tapi perlu adanya interaktif antara guru dan murid. Betul. Serta lingkungannya. Lingkungan. Jadi kepada pemirsa TVRI Sumatera Utara yang kami sayangi, sekedar mengingatkan, dunia pendidikan bukan semata-mata dunianya tanggung jawab guru sendiri. Tapi orang tua tidak terlepas daripada kewajiban untuk juga memberikan pendidikan dasar pembelajaran. Karena bagaimanapun suka tak suka, lebih banyak anak pada orang tua daripada pada dunia edukasinya. Jadi ingat, lebih banyak anak pada orang tua daripada dunia edukasinya. Jadi kepada orang tua kami mintakan melalui forum ini. Gak usah kami sungkan-sungkan, nyampeinnya agak tanda saja. Artinya awasilah anak kita. Ajarilah anak kita secara estetika. Insya Allah itu akan terimbas di dalam kehidupannya untuk menciptakan rasa santun dan rasa menghargai sesama yang lebih tua. Alhamdulillah. Ini dia. Iya, Pak Bonel. Tapi masih ada pertanyaan lanjutan yang mau saya tanyakan kepada Pak Hasan terkait dengan hal ini. Pak Hasan, tadi mungkin kita sudah ngobrolin soal bagaimana disiplin itu sendiri. Tapi bagaimana dengan kurikulum Merdeka Belajar ini? Apakah mengurangi esensi dari kedisiplinan yang ada dari para tenaga pendidik? Atau seperti apa nih? Menurut pengamatan pendidikan kita nih. Seperti apa, Pak? Saya lihat kalau kurikulum hal yang menyatu sebenarnya dengan guru. Seperti yang pernah saya katakan, kurikulum ini kan salah satu saja dari daya dukung pendidikan kita. Betul. Untuk membangun peserta didik kita menjadi lebih berkualitas. Namun kurikulum ini memang harus dikuasai oleh guru. Jadi itu makanya ada IKM tadi, implementasi kurikulum merdeka. Kalau dia belum sampai pada sekolah penggerak, dia ikuti dulu ini, dia kuasai dulu kurikulum ini. Di ujung dari kurikulum merdeka ini sebenarnya adalah kreativitas guru, kreativitas siswa. Nah, inilah interaksi yang dibangun. Jadi malah menurut saya makin memacu guru itu untuk mendisiplinkan dirinya, untuk selalu mengeksplor berbagai informasi dari berbagai sumber. Dia selalu ikut seminar, dia selalu ikut membaca hal-hal baru dari websitenya kementerian, dari berbagai grup sesama dia,
Nah, musyawarah-musyawarah guru mata pelajarannya menjadi lebih diintenskan. Ya. Nah, berarti dia kan makin disiplin nih. Dari ya. Segi waktu, dia harus benar-benar mampu memanage-nya. Oke. Kalau gurunya memang sebentar Pak, kita kreatif. Terima dulu telepon masuk ya. Iya, iya. Selamat sore. Halo. Selamat sore Pak, selamat sore. Iya, dengan siapa Pak? Dengan Bapak Haji Sarip Santoso. Di mana Pak? Di Sergei. Oke, okay. Pak Santoso aja saya bilang ya, dari Sergei. Iya, iya, iya. Iya, ya, baik Pak. Ingin bertanya kepada siapa ini Pak? Kepada Pak, ya, gini, Pak Hasan ini, atau kepada Ibu ini, atau kepada ya, kami? Ya, pendidik Pak. Ya, saya juga seorang pensiunan Pak Guru juga. Dulu SMP ya. Negeri 3, Kebohongan. Alhamdulillah. Silakan Pak. Ya, jadi pertanyaan saya gini Pak. Sekarang ini kan kita lihat di TV-TV di Jakarta atau mungkin di Medan juga ada mengenai remaja-remaja yang berkelahi lah begitu. Oh, tawuran ya, tawuran ya Pak ya. Iya, berombongan. Ya. Nah, ya, bagaimana ya. Kita di Sumatera Utara ini agar tidak terpengaruh oleh hal yang demikian. Iya. Berpengaruh kepada yang ada di TV itu, sehingga langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan mengantisipasinya gitu. Oke, itu ya Pak ya. Artinya langkah-langkah ya, apa terima kasih agar Pak. Anak-anak kita tidak terpengaruh itu maksudnya kan Pak? Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa pertanyaan Pak Santoso ini. Bagaimana Pak, di TV kan banyak kali saat ini terjadinya penyiaran tawuran, bullying kan, iya, gitu kan. Betul. Cuman satu yang jelasnya Pak, kami berharap kalau kata orang terasi si batang terasi, cakep. Jangan dimakan pakai ikan teri, cakep. Agar Bapak tidak tetap dapat materi siaran edukasi, jangan pindahkan channel TVRI. Jadi nggak ke TVRI ya kan Pak. Ya, jadi ini pertanyaannya bagaimana Pak kalau prinsipnya agar hal-hal yang sifatnya tawuran, bullying tidak terjadi pada anak-anak kita. Bagaimana teknis penanggulangannya, iya, pengawasannya. Dan langkah-langkah iya. apa yang akan dilakukan iya, ya Bang Munir iya, ya. Iya, seperti kalau apa, Pak? Saya berpendapat begini Pak Santoso ya. Semua kita kan bertanggung jawab. Education for all kata iya. orangnya. Itu prinsip dasar dari pendidikan sedunia. Setiap orang harus mendidik semua orang. Jadi tidak bisa tanggung jawab itu diserahkan saja kepada kepala sekolah dan guru. Tidak bisa juga diberikan kepada masyarakat. Tidak juga tanggung jawab si pada orang tua itu sendiri. Ya. Itu ya, tiga dimensi pendidikan itu harus sama-sama membantu. Pertama sekali sebenarnya kalau dari segi kurikulum Merdeka Belajar itu kan ada muaranya profil Pancasila. Betul. Kalau profil Pancasila ini dibentuk dengan sistematis, dengan betul-betul langkah-langkah yang benar, itu dia akan menjadi anak Indonesia yang punya kemampuan mandiri, punya ketakwaan yang tinggi, punya kepedulian sosial, kan itu yang dibangun. Betul, betul. Nah karakternya kuat. Nah ini dimulai di mana? Di rumah tangga, ibu adalah guru pertama dan guru yang utama. Jadi saya katakan jadi ayah nggak bisa terlalu bangga juga, karena ibulah sebenarnya orang yang patut dibanggakan oleh anak-anaknya, karena dialah guru pertama dan utama. Kalau dia sukses mendidik anaknya, anaknya akan sukses di luar rumah. Kalau ini gagal di rumah tangga, itu nggak bisa berharap keluar. Guru itu nggak ada hebatnya dibanding dengan ibu rumah tangga. Betul. Yang mendidik anaknya. Betul. Itu dulu. Jadi Pak Santoso di rumah tangga itu ada nggak paguyubannya? Kalau di adik-beradik 5 orang, 4 orang pernah nggak didudukkan diskusi, ya kan? Kalau udah makin besar dia makin nanti kalau dia di sekolah ada juga grupnya berdasarkan minat dan bakatnya. Kalau dia suka misalnya minatnya untuk seni ya diarahkan ke seni, jangan paksa dia untuk hal-hal yang tidak seni. Betul. Jadi itu ada panduan minat dan bakat. Mm-hmm. Nah itu kalau ada di sekolah. Ini akan memproteks yang namanya tawuran tadi, yang namanya kenakalan remaja, yang namanya hal-hal yang tidak, yang bisa mengarah kepada kriminal itu bisa dicegah. Betul. Kalau sudah jadi berbahaya, makanya harus dicegah. Kelompok-kelompok inilah yang didukung oleh masyarakat. Misalnya
Kalau yang suka poli, arahkan aja dia main poli. Nah, kalau dia suka misalnya main teater, macam kita dulu ya. Betul, ya main teater, ya kan? Ya, ya. Kalau dia suka nyanyi, ya silakan. Jangan pernah penyanyi dipaksa jadi dokter. Ya. Ya, dinyanyi-nyanyikannya aja nanti pasien, ya kan? Jadi pastikan dia sesuai minat dan bakatnya. Ya. Ini yang akan mencegah. Ya. Kalau konsep ini semua kita terapkan, saya yakin bisa. Iya. Kenakalan dan tawuran itu ekses dari tidak tepatnya seseorang dididik dan tidak tepatnya seseorang mendidik. Iya, itu iya. Dia. Ini luar kalau biasa, tepat, ya. Insya Allah aman. Itu ya, kalau luar biasa. Jadi kepada saya, pemirsa TVRI di rumah, artinya semuanya itu dari diri kita, rumah kita. Iya. Mari jangan kita berikan jarak, tapi rangkul anak-anak kita ya, agar lebih terbuka untuk berbicara apa ya. Terima, jangan justice mereka, ya. Tapi berikan saran kepada mereka. Alhamdulillah, yang jelasnya jauh berjalan ke para-para, jangan tetap sebatang timun. Sudah banyak kita berbicara. Kita. Elok kita dengarkan musik sambil minum. Anak sekolah. Tetap bersama kami TVRI Sumatera Utara, yang jelas ya. Ya, kita tetap bersama di TVRI Sumatera Utara dalam rangkaian yang namanya Markombur. Tema tidak berubah, pentingnya disiplin bagi tenaga pendidik. Banyak hal yang mau kita tanyakan, tapi tetap kami mengajak masyarakat dan pemirsa TVRI yang kami sayangi ke telepon interaktif 0811 6100386. Apapun itu pertanyaannya, yang jelas ya tema kita pentingnya disiplin bagi tenaga pendidik. Iya, ini luar biasa. Iya, Pak Boner. Dan kembali kita akan tanyakan kepada Ibu nih terkait dengan penerapan kedisiplinan yang tadi sudah dijelaskan, ada senyum, sapa, salam, dan hal-hal lain yang memang saat ini dilakukan seperti apa, Bu? Karena kan ada perubahan-perubahan yang mungkin terjadi dalam dinamika-dinamika yang memang ada di lingkup sekolah seperti itu. Seperti apa nih, Bu? Ya, kita memang di sekolah itu sudah mempunyai waktu ya. Waktu masuknya 7.15 ya. 7.15, mempersiapkan anak. Nah, jadi si guru juga harus tetap hadir di situ, walaupun jam kerjanya melalui aplikasi itu dimulai jam 7 sampai setengah delapan ya apanya ditutupnya ya. Tetapi kita sudah mulai itu 7.15. Nah, kehadiran mereka di sekolah. Nah, membersamai yaitu kalau saya ceritakan di sekolah ya, di sekolah SMP Negeri 15. Kalau di hari Senin itu biasa ya, ungkapan rasa nasionalisme itu, yaitu upacara bendera. Nah, di hari Selasa kita mengadakan membaca bersama untuk menegakkan literasi gitu. Terus juga di hari Rabu, di situ menulis bersama, cara bersama-sama di halaman. Nah, di hari Kamis ada Kamis Kreasi. Jadi secara bergiliran setiap Kamisnya setiap kelas itu ada menunjukkan kebolehannya gitu ya. Nah, di hari Jumat ada di situ Jumat ibadah. Kami singkat dengan Jumidah. Nah, yang beragama Islam dengan kegiatan agamanya, yang beragama Nasrani dengan kegiatan agamanya. Kebetulan di sekolah itu hanya dua itu ya, Pak, agamanya. Nah, terus di hari Sabtu kita ada Saseria. Sabtu sehat ceria. Nah, kita senam dulu, sesudah itu cerianya Sabtu itu dengan penampilan anak-anak. Nah, jadi tidak lagi dari per kelas, tetapi per orang gitu. Nah, sehingga guru juga harus tetap hadir di sana melihat perkembangan peserta didiknya gitu. Itu di waktu-waktu pertama masuk sekolah gitu. Terus selanjutnya masuk ke dalam kelas masing-masing sesuai dengan jam pelajaran masing-masing.
ya tetap kita pantau. Sebagai kepala sekolah kita harus tetap memantau gitu. Nah, apalagi sekarang ini yang adanya PMM ya. PMM itu di situ ada observasi kepala sekolah. Jadi di bulan 3 kemarin kepala sekolah itu langsung ke dalam kelas. Kelas-kelas. Iya. Nah, secara bergiliran si guru kita observasi. Di observasi ya, bukan dinilai. Iya. Observasi, dilihat bagaimana. Setelah itu dilakukanlah revisi-revisi, bagaimana kita diskusi lagi kepada guru gitu. Nah, ini di bulan 6 nanti akan ada juga evaluasi tentang itu, penilaian. Baik. Tentang praktik mengajarnya gitu. Ya. Nah, kira-kira Bu dari begitu banyaknya program yang dilaksanakan nih, apa nih dampak terhadap anak peserta didik yang memang ada di sekolah Ibu sendiri? Alhamdulillah, selama kurang lebih udah setahun saya di sekolah itu ya. Iya. Alhamdulillah, anak-anak itu semakin kreatif ya, kreatif anak-anak tersebut. Mereka sudah berani ya, berada di depan orang banyak. Nah, rasa percaya dirinya timbul gitu. Nah, dengan rasa percaya diri timbul itu, kreativitasnya juga semakin banyak gitu. Nah, misalnya seperti bernyanyi dan kebolehan-kebolehan lain lah Pak gitu. Nah, dan juga kami di sekolah itu ada apa? Ekstrakurikuler untuk tadi menghampang kenakalan remaja. Betul. Nah, di situ ada eskul drum band, terus juga tari, terus juga pramuka, karate, paskibraka, ada 5. Jadi itu kayaknya seperti yang tadi yang ditanyakan oleh Pak Suroso ya. Iya Pak. Nah, itu tadi adalah salah satu cara menghampang ya, mencegah agar supaya anak-anak itu tidak terikut-ikut di dalam kenakalan remaja. Jadi mereka itu ke kegiatan positif gitu. Ya, Pak. Ini luar biasa. Iya, Pak Muda. Jadi kita pesankan juga kepada orang tua siswa, wali murid ya. Iya. Kalaupun ada kegiatan eskul di sekolah jangan dicurigai. Iya. Artinya banyak para orang tua, apa sih kegiatan macam segala macam. Jadi aku kritisi sedikit, itu udah poin aja kita harus berani. Iya, gitu. Betul, Pak. Karena kenapa? Prinsip daripada guru-guru, prinsip daripada dunia pendidikan, menciptakan eskul itu adalah untuk menciptakan kreativitas anak agar bisa mandiri. Misalnya ada teater, ada drum band, ada paskibra, ada pramuka. Ini semua bukan untuk merugikan anak-anak, tapi untuk menciptakan anak-anak biar dapat mandiri. Dapat beradaptasi dengan masyarakatnya di sekitarnya. Ini luar biasa. Apalagi salah satu sekolah SMP di Kota Medan, SMP 15 menerapkan itu pula. Ini luar biasa, Bu. Iya. Insya Allah sekolah-sekolah yang lain kita harapkan juga hal yang sama, kan gitu kan? Betul, Pak. Dan alhamdulillah kemarin pada saat apa, Pak? Ada lomba konser kreatif ya. Lomba drum band konser kreatif untuk menyemarakkan Gebiar Pendidikan Kota Medan. Iya. SMP kami itu mendapat juara 1, Pak. Wah, ini luar biasa. Betul, Pak Muden. Iya. Konten kreatif ya? Iya. Bukan, konser. Oh, konser langsung. Lomba ya? Offline ya? Enggak, Pak. Langsung. Drum band. Jadi ini luar biasa. Konser kreatif. Arti kita ubah pantun, kalau batu katakan batu jangan tetap batang bertimun. Cakep. SMP 15 tahun ini juara 1. Insya Allah kedepannya juga umum, ya kan? Amin. Ya Rabbal Alamin lah, itulah. Jadi pemirsa di rumah, tidak bosan-bosannya saya lagi. Silakan kita dialog interaktif ke 0611 06 ataupun 0811 6100386. Ini luar biasa, Gigi. Makin terkuat, dia makin terbuka. Betul. Ternyata mindset kita yang selama ini salah ya. Iya. Nah, bahwasanya pendidikan itu gurunya pun harus disiplin untuk menciptakan siswa yang disiplin. Ternyata bukan kata, hanya itu ya. Kata-kata dulu. Apa tuh Pak Wedel? Kalau guru kencing
berdiri pun berlari. Jadi artinya kenapa? Jangan sampai itu muncul kan tak sopan. Boleh lah kata-kata itu berlalu, tapi tidak terjadi di dalam ruang lingkup pendidik saat ini. Nah, apapun kerasanya dulu, kenapa bilang? Kenapa tidak masuk sekolah masa tahun-tahun zaman gak enak 60-70 harus salam cium tangan guru. Tetap itu tak boleh. Terlambat, kenapa kau terlambat? Ini. Nah, aku dulu kalau sekarang nggak boleh. Dulu ada roll panjang tuh, yeah, lebarnya segini. Ini kena betis. Tanya itu berapa menit kau terlambat? 2 menit, 2 kali. Tak. Oh, jadi ada hitungannya per menit berapa ya, pukulan gitu ya? Cuman sekarang nggak boleh begitu. Tak boleh. Begitu dipukul dipiralkan orang gurunya kelimpungan, digugat. Ah, itulah. Undang-undang perlindungan nah, anak. Jadi bukan gitu. Ya, ini juga kita ingatkan kepada orang tua. Pada orang tua, ibu, bapak, siapapun kita ya sebagai orang tua murid, kalaupun ada guru yang selip sikit, artinya memarahi siswa kita atau memukul sedikit, selama itu tidak fatal, kira maklum lah, karena itu sifatnya mendidik. Jadi jangan salah, ya apa sih, lapor polisi, lapor ya, matilah aku ya Allah, kapan lagi guru ini tidak mendidik penuh, ya kan, awal terus terang, memang salah, tapi maklum lah, saling bermaafan, tanyakan ke guru ya, jangan lapor polisi dulu, ya. Baiklah, kalau iya, itu kata orang bilang, tahu, apa, Pak Munir? Banyak kita, kelahat boleh kelahat, tapi yang jangan ditangkap burung melati. Nasihat, banyak sudah nasihat kepada masyarakat, tapi kita dengarkan dulu satu lantunan musik. Iya. Silakan. Misra TVRI Sumatera Utara yang kami sayangi dan kami cintai, tetap bersama kami Markombur. Artinya kenapa? Kita boleh bercerita, mari kita bercerita, tapi cerita yang bermakna, jangan cerita yang lain. Nah, hari ini kan enak kita cerita sana dunia pendidikan, sebagai introspeksi, saling tanya kepada kami, kita akan mendapatkan solusi. Apalagi yang hadir ini pakar-pakar memang yang berkompeten untuk bercerita tentang itu. Tak boleh yang lainnya kan. Cocok orang saja. Cocok kali lah memang. Ah, wah, cocok aja wah. Betul kan? Terocok burung memang. Terocok jangan tetak sebatang kanji. Cakep. Tahu, cocok bilang cocok. Aku juga memikirinya sendiri. Awak tenang enggak? Cocok. Kita kan ditanya jawab. Enggak ditanya kita diam. Silakan, betul. Baik, kita lanjutkan perbincangan masih ya dengan topik menarik ya Pak Budi terkait dengan pentingnya disiplin bagi tenaga pendidik. Nah, tadi sebelum kita jeda Bang Munir sempat ada pembahasan terkait dengan metode-metode terlalu ya yang sudah berlalu dulu ya. Mungkin ada yang tadi 1 menit berapa ketukan gitu ya. Ketukan aja kita belajar pukulan ya. Nah, kalau berbicara dengan masa kini agak susah untuk melakukan penerapan seperti itu. Nah, terkait dengan hal itu, apakah itu menggerus artinya disiplin yang dilakukan dari para guru terhadap anak yang memang jadi pelajar seperti itu? Apakah ini berpengaruh besar? Kita akan tanyakan kepada pakarnya. Artinya berpengaruh terhadap semangat pendidik untuk mengajar serius, semakin serius dan semakin dalam untuk mengajar seperti itu. Gimana nih pakar pendidikan kita Pak Hasan? Iya Pak, makasih ya. Sebenarnya teori pendidikan itu dari dulu nggak pernah ada kekerasan. Iya betul. Justru itulah yang kita sesalkan. Makanya ada kesan murid sampai sekarang kalau ingat guru tertentu, dia ingat penghapus papan tulisnya. Betul. Bukan ingat kualitas betul gurunya, pembelajarannya. Jadi itu masa lalu lah. Saya kira itu enggak bisa disesali, tapi tidak boleh terulang lagi. Masa lalu itu dari sisi metodologi dan psikologi pendidikannya sangat tidak baik. Jadi memangnya susah rupanya mendisiplinkan anak. Mulailah dari keteladanan. Jadi kalau kita mengatakan sama anak didik kita, kita mulai besok pukul 7.15 sudah di tempat ya. Dia duluan di situ gurunya. Terus hari ini saya beri kesempatan kalian untuk bicara sepuasnya, tapi besok kita sepakat tidak ada lagi yang bicara. Disepakati.
jangan dibentak-bentak, nggak bisa. Anak-anak itu punya hati, kita juga dengan hati. Betul. Jadi saya guru dan alhamdulillah guru teladan saya. Alhamdulillah. Diakui oleh negara. Cara yang saya lakukan itu cukup dengan pertanyaan. Misalnya kalau ada murid dulu kami punya aturan baju harus ke dalam. Saya cuma nanya aja, bisa nggak masukkan bajunya ke dalam? Kalau nggak bisa biar saya bantu. Dia langsung bergegas itu. Tidak harus saya kau masukkan baju pakai papa pung enggak. Dia akan malah menantang. Jadi guru itu harus empatik. Guru itu harus apresiatif. Guru itu harus selalu memberikan reward dan pujian, bukan cacian. Itu pasti akan berhasil. Jadi disiplin murid itu dimulai dari disiplin gurunya. Sepakat itu. Kalau gurunya bilang besok kita menyelesaikan PR ya. Kalau nggak selesai, apa kira-kira kita kasih sanksinya? Sepakati dulu. Nah, udah Pak, besok kami bersihkan ruangan. Ya kalau masih toleransi sanksinya bolehlah. Tapi kalau dia udah mulai mengarah ke fisik, mengarah ke bully, mengarah membuat anak-anak itu tercedera hatinya, jangan lakukan itu. Jadi si guru bisa membentuk disiplin muridnya ketika gurunya memulai disiplin itu. Jadi tidak perlu dengan kekerasan. Kalau dulu kita ingat itu, saya pun ada guru saya kayak gitu. Dulu gitu lah guru-guru kita kan. Sampai sekarang ya saya ingat yang gak enaknya gitu kan. Ya, terus satu waktu kalau anak ini kan ada juga yang bangsa hatinya gak ikhlas. Dia gak mau negur gurunya. Iya, beko. Kan sedih kita itu kalau ada murid kita tahu dia kita di situ lalu dia menghindar kan. Iya, iya. Oh, itu guru saya dulu, tapi saya gak mau negur dia tuh. Parah itu, Pak. Asal gak bisa bahasa Inggris sawa. Di toko pakai penghapus papan tulis sampai bedol misalnya kan. Jadi itu kesan buruk. Tapi kalau gurunya baik, kalau guru itu dulu ya, kalau dia nggak datang rasanya kami cari. Kami kejar dia di mana kira-kira ke kantor, kami cari tahu dia. Kalau sakit kami datang mendoakannya. Itu dia yang kita harapkan dari seorang guru yang punya disiplin. Disiplinnya dimulai dari si gurunya. Saya kira metode masa lalu itu ya kita jadi orang juga ya. Tapi kalau dengan cara yang empati mungkin lebih hebat. Betul. Ya kan? Kalau dulu guru kita itu mendidiknya dengan lebih apa? Lebih dengan lemah lembut, dengan tegas. Bukan lemah lembut berarti tidak tegas ya. Lemah lembut dan tegas mungkin kita coba jauh lebih cerdas ya. Jadi anak-anak ke depan saya lihat luar biasa. Anak-anak kita, pangkat-pangkat anak, pangkat cucu kita sekarang, saya lihat saya lah yang udah punya cucu kelas 1 SMP itu udah bisa bahasa Korea secara mandiri, belajar bahasa Jepang secara mandiri, kecerdasan intelektualnya itu jauh lebih maju gitu. Nggak usah ada tutornya, kalau ada mentor sama tutor sama gurunya jauh lebih hebat lagi. Luar biasa. Jadi aku udah tahu nih dimaksud Pak Hasan Basri tau. Jangan ketok kakinya tapi ketok hatinya. Iya, itu dia. Kata ibu, kata bapak tadi, ya berikanlah pujian tapi jangan cacian. Kepada ibu bapak di rumah, begitu juga kita balikkan. Aku pakai istilah tadi, yaitu jangan berikan kecurigaan tapi berikan kepercayaan. Jadi biar sama-sama yakin kita, artinya itulah dia. Cuman itulah pula bagi kawan-kawanku di era usiaku, kalau masih ada kalian ingat-ingat dulu ada guru yang memori, lupakan itu. Ya, apapun alasannya dia punya nilai positif terhadap perkembangan kita saat ini. Jadi lupakan, kalaupun awak sakit kali diketok penghapus papan tulis. Kalau dulu penghapus papan tulis gede-gede, betul Pak ya? Udah emparin maklutak, aku kena itu. Cuman curhat ya? Artinya bukan, artinya tetap kuingat baiknya, tak kuingat jeleknya. Ya, semoga apalagi udah almarhum kita doakan kepada guru kita, suhada kita. Tetap ya. Itulah, amin ya robbal alamin lah ya kan. Jadi ini luar biasa, artinya bincang-bincang kita makin menjurus, apalagi ada kita bilang pakar pendidikan, tokoh pendidikan, to the point aja. Mungkin ibu tadi segan-segan dia, karena kenapa? Takutnya nanti birokrasi kan. Kalau Pak tokoh pendidikan kan aman. Kadang-kadang di sana nganjar. Jadi hati-hati ya, Bu Munir ya. Tapi ya gitu lah Bu, artinya kenapa? Mungkin di dalam dunia pendidikan banyak problem. Banyak masalah. Namanya hidup kita mendidik ini tak mungkin tidak ada masalah. Cara penyelesaiannya gimana? Ini untuk ibu ini. Yang langsung menghadapi dan mengeksekusinya langsung.
Nah, gimana? Silakan, Bu? Ibu. Iya, baik. Tentunya ada pedoman kita ya, Pak ya. Iya. Ada pedoman kita sejak kita diangkat itu jadi guru ya. Kita ada Permendikbudnya ya yang harus kita pedomani. Contohnya seperti jam kerja dengan jam jam kerja aktif ataupun jam apa jam mengajar. Itu ada perbedaan, Pak. Ya. Kalau jumlah jam mengajar itu minimal 24 jam ya. Betul. Menurut Permendikbud. Tetapi kalau jam kerja ya, jam kerja itu seperti tadi. Iya. Jam setengah delapan sampai dengan jam 15 seperti itu. Nah, artinya apa? Ya itulah pedoman kita untuk kedisiplinan kerja. Nah, jadi kalau misalnya itu pula kita langgar, ya itu konsekuensinya kepada diri kita sendiri gitu. Nah, yang penting di sini penekanan dedikasi kita lah gitu. Dan tanggung jawab moral kita kepada yang di atas gitu, Pak. Nah, jadi kalau sebagai kepala sekolah itu tentunya di antara guru-gurunya itu pasti kan ada memang yang apa ya, yang taat ya, taat akan peraturan, dan ada juga yang ya nyeleneh, bahasa apanya, bahasa pasarannya nyeleneh gitu. Nah, jadi tidak bosan-bosannya kita mengadakan pendekatan, Pak. Pendekatan persuasif ya, kepada si guru tersebut. Kalau misalnya dia itu ada melanggar peraturan tadi. Betul. Gitu. Nah, hanya, Pak, kalau sebagai kepala sekolah ini kan tidak mempunyai otoritas yang betul-betul. Ini gitu. Curhat lagi nih. Curhat lagi kawan. Iya kan, Pak? Panci-panci kok kemarin ya. Ada otoritas tapi terbatas. Terbatas ya. Ada otoritasnya tapi terbatas gitu. Jadi bagaimanapun kita masih ini tarik ulur. Ya, tarik ulur. Ya. Caranya dengan pendekatan persuasif. Betul. Tadi. Nah, seperti itu, Pak. Kira-kira. Jadi intinya ya, kepada ibu-ibu pendidik artinya mari bantu kepala sekolah. Peraturan yang sudah ada merupakan panduan kita, tidak kepala sekolah siapapun itu, selama kita sebagai pendidik punya hak yang sama untuk itu. Yang jelasnya sudah ditentukan pemerintah, jam mengajar 24 jam, kapanpun boleh. Tapi jam bekerja adalah sampai batas jam 15.00. Jadi batas juga itu. Jadi kan. Jadi intinya luar biasa ini hari bincang-bincang kita. Sebenarnya banyak mau kita tanya, tapi waktu juga yang membatasi kita. Enggak boleh juga sampai malam lah. Iya, boleh lah. Kalau bisa lanjut-lanjut tapi jadi, satu jam ya, Pak. Kita tanya dulu kepada Pak Hasan Basri sebagai closing statement. Apa pesan-pesannya, Pak? Iya. Saya kira closing statement yang paling ideal untuk kegiatan ya hari ini karena bertemakan guru dan disiplin. Iya. Disiplin guru dan kualitas pendidikan tentunya. Iya. Saya ingin mengatakan kesadaran disiplin itu dimulai dari diri sendiri. Katakanlah bahwa saya guru yang punya kesadaran. Jangan guru yang tidak sadar, nanti tidak bisa melakukan aktivitas yang terukur gitu ya. Jadi guru itu betul-betul lah gitu. Iya, berdedikasi. Itu guru tanpa didukung oleh infrastruktur sumber daya manusia lainnya tentu tidak berdaya. Makanya kolaborasi antara guru, orang tua, murid, dan murid itu sendiri dipandu oleh kepala sekolah, itulah unit sekolah yang efektif. Jadi kalau itu bekerja sama, saya yakin sekolah itu akan menjadi sekolah yang maju. Amin ya rabbal alamin. Silakan Ibu sebagai closing statement. Ya, tentunya dengan tema kita pada hari ini, pentingnya kedisiplinan seorang pendidik itu adalah memang apa namanya, menjunjung tinggi dedikasi lah. Betul. Dedikasi dan pertanggung jawaban moral kepada Tuhan gitu. Iya. Nah, jadi kalaupun di mana kita berada kan itu yang kita junjung tinggi, Pak. Betul. Alhamdulillah kepada Bapak, Ibu, saya ucapkan terima kasih. TVRI Sumatera Utara mengucapkan ribuan terima kasih kepada pemirsa TVRI Sumatera Utara yang jelasnya kami ingin berlama-lama, kami ingin tetap bersama. Tapi waktu jua yang menentukan kita untuk berpisah. Belah batang dibelah, jangan dibelah si batang jati. Berpisah kita boleh berpisah,
tapi tak boleh berpisah di dalam hati. Saya Haji Munir Nasution, Sarjana Hukum Magister Hukum, dan rekan saya. Saya Ziva Zahrinis pamit undur diri dari hadapan Anda. Dan untuk menutup perjumpaan kita pada sore hari ini, terimalah tersebar lagu Sinaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.